cek sound teman-teman ya. Okay. Okay, teman-teman, balik lagi bersamaku di channel Henry Gamer sebenarnya. Woo, sudah dari kemarin sepertinya saya udah nggak bahas-bahas komentar kalian atau balas-balas komentar kalian teman-teman, tapi justru gue lagi mau baca komentar yang ada di Saweria gue ya teman-teman ya. Jadi ini ada Saweria beberapa hari yang lalu teman-teman, atau lebih tepatnya kemarin ya, lebih tepatnya kemarin atau 2 hari yang lalu. Jadi dia bilang kayak gini teman-teman ya, dari Opal dia bilang, kira-kira sehari dapat berapa bang kalau auto, minta tipsnya dong, sama minta link gentanya. Oke, gue di sini mau gue jawab ini pertanyaan dari kemarin, gue mau pengen jawabin teman-teman. Gatel banget gue mau jawabin pertanyaan si Opal ini. Oke, jadi jawabannya Opal, jujur ya, gue kalau sehari itu tergantung wordnya juga. Kalau misalnya aku satu word ya, satu word full Venus itu aku bisa ngasilin profit seatnya itu 200-an lebih. Bisa jadi 200-an lebih atau 300 lebih, bisa jadi ya. Nah, kadang gue bisa dapat 300 lebih loh. Bisa dapat 300 lebih. Kenapa? Karena ya gue rajin gitu, rajin menabung, rajin ngefarm dan sebagainya. Nah, untuk tipsnya sebenarnya gampang sih. Gampang-gampang susah lah ya. Gampang-gampang susah deh aku bilangnya. Kenapa aku bilang gampang-gampang susah? Karena ini balik ke diri kamu gitu ya, Opal ya, balik ke diri kamu. Kamu mau enggak sih untuk auto terus sampai besok pagi ngefarm doang demi buat perjuangan kamu aja gitu? Nah, kamu mau nggak? Misalnya jangan mencapai udah disampai di target, kamu nggak bikin target lagi, jangan. Bikinlah target yang baru lagi, goal yang baru lagi gitu. Kalau udah mencapai target yang itu ya, udah mencapai target yang lain itu, oke? Okay? Nah, untuk link genta ya, Opal ya, link genta aku kan selalu setiap upload video itu ada linknya di deskripsi. Jadi nggak perlu lagi gue mau jelasin ya. Linknya di mana bang? Linknya di mana? Gentanya di mana bang? Linknya di mana? Powerku di mana bang? Linknya? Udah gue cantumin di deskripsi. Gak ada gue ubah-ubah, gak gue atak-atik. Pokoknya kalau kamu mau beli, langsung aja ke link Genta yang masih bisa di up to date dan masih bisa dipercayain. Ya, gue saranin buat teman-teman yang mau cari mod, ya aku saranin kalian beli Genta aja ori. Linknya ada di deskripsi aku. Kalian tinggal beli aja, klik linknya yang ada di deskripsi aku teman-teman ya. Link Discordnya ori, nggak ada gue otak-atik, nggak gue obrak-abrik. Linknya ori, langsung dari gentanya ya, sumbernya dari genta ya, nggak ada link yang lain. Oke, okay? Nah, untuk pembahasan gue yang selanjutnya adalah ini ya, auto ya. Sebenarnya gue tuh kan semenjak gue di ban ya teman-teman ya, semenjak gue di ban nih. Nah, gua tuh bikin status atau kolom community gitu ya, bikin status lah ya nama artinya ya. Gua bikin status kalau Bang Genta udah ngeban gua enggak mau lagi main game Grotopia. Gua langsung out atau quit lah gitu dari game Grotopia. Tapi di sini teman-teman, gua salut sama kalian semua. Ada beberapa yang support, ada yang beberapa yang emang gak disupport ya guys ya. Nah, yang support ini gue menjadi kayak poin plus gue buat gue bermain lagi gitu. Tanpa isinya, ya udahlah, walaupun gue di ban, ya bang, abang jangan nyerah gitu. Masih ada kami kok gitu. Masih ada kami gitu. Masih ada kami nemenin abang buat nge-live dan sebagainya. Gue setuju banget kayak gitu ya. Kenapa gue bilang setuju? Karena bagi gue tuh itu udah nilai plus buat gue semangat lagi buat, ya itulah ya yang menurut gue tuh boom gitu ya. Itu poin yang plus buat gue. Nah, sekali lagi ya buat temen-temen nih yang misalnya ada kejanggalan, atau bukan kejanggalan, lebih tepatnya mau bertanya gitu ya, kalian bisa kok kayak Opal ini ya, mau langsung aja ke Saweria aku temen-temennya. Kalau kalian mau dimasukin kayak gini temen-temen, nah justru Opal ini dia memang nanyanya nanya tentang simple aja ya, tentang auto dan juga tentang tips dan profitnya berapa dan juga sebagainya lah ya, teteh bengeknya lah gitu ya intinya. Tapi jujur dalam hati gua,
ini memang worth it banget dan juga gak ada masalahnya gitu. Dikit teman-teman. Dan saat ini pun gue juga masih auto teman-teman ya. Saat ini pun gue lagi auto untuk nge-break atau nge-farm farmable aku teman-teman. Jadi dari teman-teman banyak juga nyariin aku, bang jangan nge-farm Venus aja bang, nge-farm yang lain bang, Elgrid kek, Chandelier kek. Nah pas waktu gue nge-live kan waktu kemarin gitu ya, kemarin gue tunjukin kan ke kalian kalau bahwa gue tuh ada Elgrid dan juga ada Chandelier. Tapi pas gue proscek nih teman-teman, ternyata Elgrid gue tuh cuma 4 bukan 5. Ternyata pas gue cek itu 4, dan yang 5 itu adalah Venus aku teman-teman. Nah word Venus aku yang 5. Kalau word Elgrid, ya Elgrid itu cuma 4, gue kira 5. Dan di situ gue shock banget, dan gue akhirnya mau berencana mau ke 5 ya teman-teman. Jadi seed Elgrid gue gak jual teman-teman. Jadi gue kumpulin dulu sampai 5 biar enak aja sih, isanya lebih puas gitu hasilnya ya. Nah gitu teman-teman. Jadi gue bukan mentok di Venus aja, jadi gue ada farmable yang lainnya yang harus gue nge-break juga. Dan buat teman-teman, gue ada rencana nih ya buat teman-teman ya. Ini buat rencana aja ya, ini buat rencana aja. Kalau kalian setuju atau enggak ya tinggal komen aja di bawah nanti. Atau mungkin gue bikin suatu votingan nantinya. Nah gue ada rencana gini teman-teman. Rencananya itu adalah gue pengen bikin sesuatu suara yang dimana ini gue tuh pengennya ngejokiin kalian dengan modal 1 WL teman-teman. Ngejokiin kalian cuma modal 1. Bang, aku punya word farm, aku punya seed farmable nih bang, atau block farmable bang, abang mau gak nge-break aku gitu. Nah mau gak di break bang nanti kalau udah 1 word. Jujur di sini gue rencananya kayak gini teman-teman konsepnya. Aku bakal break itu farmablenya, gue bakal break ya. Hasilnya dari semua yang gue break itu gue kasih ke kalian semuanya. Jadi gue nggak pegang sepeser pun dari kalian. Jadi hasilnya itu gue kasih ke kalian. Kecuali gems ya. Kalau gems kan nggak bisa kita toleransi ya teman-teman. Gems itu kan udah ada, udah gue break, udah gue farm juga dan gue break lagi kan. Ya untuk seednya gue bakal balik lagi ke kalian. Jadi kayak ngelipat ganda aja deh, kayak ngesulap gitu. Tapi bukan ngesulap guys, hitungannya. Tapi kayak gue ngebantu kalian aja ngefarm gitu. Tapi kalau kalian mau ya, kalau kalian gak mau gak apa-apa, gue gak maksa ya. Gue mau pengennya rencananya buka kayak gitu. Cuman nanti ada hal yang gak diinginkan terjadi guys di sini. Aku ngerinya di sini yang gak yang menjanggalnya satu gitu. Kalian itu gue gak bisa percaya gitu, percaya gampang aja gitu enggak. Karena gue tahu tujuan beberapa orang ada niat jahatnya, nah, ada di balik dari semua itu. Makanya gue ngeri banget ya. Misalnya, oh bang aku mau bang dibantu bang gitu, udah dibantu malah di report akun gue. Nah jadi hal jadi di sini yang membuat gue kayak gitu kan. Nah gue pengennya bikin suara aja ya nantinya, mau atau enggaknya teman-teman. Nah kalau misalnya mau nanti aku bikin rulesnya atau gimana pun caranya. Ya bikin rulesnya nantinya gimana prosesnya nanti ya teman-teman ya. Intinya gitu. Nah jadi gue gak bisa berasumsi langsung ngambil keputusan kayak gini aja. Tapi gue mau minta suara kalian lagi teman-teman ya. Kalian coba komen atau coba di votingan aja nih. Nanti gue bakal bikin votingan, oke? Oke teman-teman, mungkin sampai di sini aja video aku. Thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal. Sorry banget aku gak nge-review buat gue ya. Nanti gue bakal buktiin deh, gue bakal review deh. Ini udah gue setting yang versi terbarunya teman-teman. Ya dimana ini versi terbarunya pas dan juga jujur enak banget dipakai. Oke, gue pamit dulu, see you di next time kita di live video berikutnya ya. Bukan live streaming, dadah.